Kapal selam wisata hilang kontak saat menyelam menuju bangkai kapal Titanic. Kapal selam tersebut adalah kapal milik Ocean Gate. Dikonfirmasi hilang kontak sekitar 1 jam 45 menit setelah menyelam ke dasar laut lepas di Kanada pada Minggu 18 Juni 2023. Kapal selam seukuran truk tersebut memuat 5 orang penumpang, termasuk seorang miliarder dunia. Tim penyelamat telah dikerahkan untuk menyusuri kapal Titan Ocean Gate. Dikatakan bahwa area pencarian terletak di wilayah terpencil, sehingga membuat operasi pencarian menjadi sulit. Tim penyelamat diminta agar segera menemukan kapal, karena oksigen yang tersisa di dalam kapal semakin menipis. Ocean Gate yang mengoperasikan kapal menarik perhatian dengan menyebut perjalanan ini adalah kesempatan untuk menjadi salah satu dari sedikit orang yang melihat Titanic dengan mata sendiri. Perusahaan tersebut menarik biaya sebesar $250.000 Amerika Serikat atau setara 3,7 miliar rupiah.